Milan akan mempertahankan Stefano Pioli hingga musim depan. Menurut Bola.net, spekulasi masa depan Stefano Pioli memasuki babak baru. Manajemen AC Milan dilaporkan akan tetap mempertahankan sang pelatih di tim mereka. Sepanjang musim 2023-24 ini, Pioli banjir kritikan. Sang pelatih dianggap gagal memberikan prestasi dan kestabilan di skuad rossoneri. Tak ayal banyak Milanisti yang menuntut agar Pioli dipecat di akhir musim 2023-24 ini. Bahkan, ada beberapa kabar yang menyebut bahwa manajemen Milan sudah mulai berburu pelatih baru untuk musim depan. Menurut laporan tersebut, ada sejumlah pertimbangan mengapa Milan memutuskan untuk tetap mempertahankan Pioli. Salah satunya adalah faktor performa. Di awal musim kemarin, performa rossoneri memang bisa dikatakan sangat tidak stabil. Namun beberapa bulan terakhir, performa Rafael Leao dan kawan-kawan mengalami peningkatan sehingga pemilik AC Milan cukup puas dengan itu. Namun, manajemen Milan sendiri tidak serta-merta memberikan kesempatan kepada Pioli secara gratis. Sang manajer akan mendapatkan target besar di musim depan. Ia dituntut untuk membawa rossoneri kembali berprestasi. Jika ia gagal melakukan itu, maka kontraknya yang habis di musim panas tahun 2025 tidak akan diperpanjang oleh Milan. Saat ini, Pioli sedang fokus mempersiapkan timnya untuk bertanding di akhir pekan nanti. Rossoneri dijadwalkan akan berhadapan dengan Lecce di lanjutan Serie A 2023-24 pada hari Sabtu malam nanti.